aku lagi ada di depan restoran Swedia. Nah, di sini ya, ini ya agak menu-menunya ya. Ada salmon. Nah, itu ada promo, beli satu menu utama gratis satu menu anak, guys. Nah, itu ya harga kuenya mek 18.000 tok rek. Murah powol iki ya. Nanti kita incip lah, itu ada cake-nya juga guys. Nah, itu ya ada sate-satean 30.000 tok. Keren ya. Nah, jadi gini guys ya. Restoran di IKEA, namanya restoran Swedia. Nah, di sini tuh juga banyak pilihan tempat duduk dan ruang nih, guys. Ini kebetulan aku kesini hari Sabtu ya. Nah, jadi di sini tuh unik ya, yo. Ini guys, nah, ya, keren. Hanya pilihan tempat duduk dan nanti pilih menunya lah, itu pesan di sini, guys. Yuk kita langsung pesen ya makanan di sini ya, lagi mantipol ya, banyak ya di sini antrian ya. Yuk kita mulai antri. Nah, ini ya cara pesen di kayak itu, kayak gini deh. Nah, itu ada menu utama. Nah, ini ya pilih menunya, itu langsung dipilih-pilih aja guys, dipencet aja. Nah, ini ya. Nah, ini pilihan check-in. Nah, ini langsung dipencet aja guys. Nah, itu sudah muncul di sini. Ya. Nah, muncul ya, langsung dipencet menunya, langsung muncul aja guys. Nah, dan ini minumannya ini free refill, gratis isi ulang. Wah. Ini menu minumannya gratis isi ulang guys. Kayak gini ya, langsung nanti pembayaran dan oke, lalu setelah itu langsung nanti gesek di sini guys. Wah, jadi seperti ini pesennya. Setelah pesen di situ nanti langsung antri di sini guys, di sebelah sini ya, antrinya ya, dan nanti langsung ngambil makanannya di kasir itu ya. Jadi ngambilnya itu sesuai nomor antrian. Oh ya, dan nanti didorong pakai stroller kecil ini guys. Kalau sudah selesai ngambil makanan. Nah, dan ini minumannya di sini right, free refill. Keren ya, dan di situ ya. Di sini juga ada es krim, Rek. Nah, ini es krimnya di sini ya. Tapi ini enggak free refill ya, harganya 6.000 per cupnya guys. Nah, jadi ini pesenanku ini, Rek yo. Nah, ini tadi dari kasir sampai ke meja makan ini didorong pakai dorongan ini, Rek. Keren yo. Nah, ini aku pesen apa itu namanya? 8 meatballs dan chicken barbecue wrap, ada french fries, dan ini dapat bonus gratis kit meal untuk anak-anak. Yuk kita review makanan ini. Nanti ini minumannya kita refill guys, jadi di sana itu ada refill. Oke, okay. Okay guys, ini aku mau ngicipin menu-menu yang ada di IKEA, namanya restoran Swedia. Karena ini dia memang sebetulnya dari Swedia. Menu-menu khas Swedia itu ini kolok, clam balls. Nah, ini ya. Clam balls, dan ini apa ya, nggak tahu ya ini. Coba nanti kita coba ini di bawah. Potato ya ini. Oh ya, potato ya ini. Duduk nasi, Rek. Soalnya emang Eropa ya, makanan ya ini. Plain balls dan sayuran, dan ini ada chicken bread barbecue. Nah, ini ya, chicken bread barbecue, dan ini aku pesan kentang juga french fries. Nah, dan ini ada gratis satu kit meal, Rek. Kit meal, jadi beli satu menu makanan utama gratis satu kit meal, dan ini ayam. Ini ya, ayam dari gratis lah kit meal sini. Nah, ini jadi total ini ada minuman refill ini, jadi di sini tuh free gratis isi ulang atau refill. Di sini ada macam-macam teh ya, teh itu koi on fresh tea dan lain-lain ya, dan juga ada minuman soft drink. Soft drinknya juga refill juga ya, bermacam-macam. Ada soft drinknya rata, ada cola, sprite, dan lain-lain. Ini total semua ini cuma 127.200.
5.000 dan sudah gratis ini untuk pilih untuk kita langsung dapatin yang menurut brand box-nya. Ya, kita langsung cobain menu yang plan box. Nah, ini ya, ini aku penasaran ini. Kentang tumbuk, mashed potato, mana ongol. Kita cobain sama meatballs-nya ya. Bakso lah. Bakso ini emang Eropa ya. Bakso ini itu kayak full daging gitu. Dan ini mau dikombinasikan sama mashed potato. Warna pol. Ternyata doyan ya masakan wong Eropa. Keren guys. Sebenarnya aku juga mau cobain ini ya, barbecue wrap chicken. Nah ini ya, kita cobain yang barbecue wrap chickennya guys. Jadi di sini genis banget ya, sama di plastik ini nih. Ini nah guys, cukup ini tuh ya, kita cobain guys ya barbecue wrap chickennya. Wah, di dalamnya ada sayuran ya guys. Kita cobain ya. Cobain satu dikit. Ada ayamnya dan ada sayurannya guys. Oke, saya kongol. Tapi makanan ini bikin tuh yang recommended ternyata. Akhirnya kalau masakan orang barat itu kan enak ya, tapi ini recommended banget, enak pol. Nah ini ada jajanan wong Swedia rek yo, alias asli IKEA gitu jajanan ini rek. Nah di sini itu ada jual cemilan-cemilan wong Swedia gitu yo. Gak ono ini Indomaret apa Alfamart rek. Ada coklat tuh. Oh ini ternyata ada di sini Astor, produksi lokal. Nah ini ada produk-produk asli IKEA, kayak kentang gitu ya, asli IKEA ya. Ini Indomaret gak ada, asli gak ada. Nah makan ringan khas Swedia. Jadi di sini itu ada, nah ini juga ada coklat, ada coklat-coklat gitu ya rek. Ini kayaknya produk lokal, UMKM lokal ya ini. Nah, di sini juga ada minuman hot milk, bayane produk asli IKEA. Nah, ini juga minuman asli IKEA ya, Swedia. Oh ya, iya, gula mus. Jadi kayak saripati itu ya. Minuman khas Swedia. Di sini juga ada bola daging. Oh, yang tak makan tadi ini, tapi dalam bentuk frozen meatballs. Ini juga ada selai. Nah, selai ya. Aswedia guys. Oke. Oke guys, sekian review makan-makan kita di IKEA Surabaya guys yo. Oke, jangan lupa tetap pantau terus channel kita Doyan Healing, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe akun channel Doyan Healing kita, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk update terus jalan-jalan kita. Oke, see you guys.